Okay guys, welcome back to channel Way Way. Okay, sorry guys, rambut basah. Jadi ini baru siap mandi dan buat kalian semoga masih tetap berpuasa, jangan ada yang bolong. Sehat selalu, tetap di rumah. Karena sebentar lagi akunya yang nggak di rumah. Karena sebentar lagi aku akan mau mencari sebuah buah mangga atau kita mau thrifting mangga ya. Kita mau nggak ada sih sebenarnya, pengen nyari mangga aja. Dan buat kalian yang baru mampir jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah. Jadi karena mangga ini penting untuk kesehatan dan aku juga jarang makan buah, jadi lebih baik cari mangga aja ya buahnya, nggak usah terlalu muluk-muluk, cari mangga aja udah. Terus kemudian kalian nge-thrifting sepatu, intinya cari mangga aja dulu deh. Dan sekalian juga buah-buahan itu penting pada saat COVID ini lagi bertebaran ya, kita harus jaga kekebalan tubuh biar sehat selalu dan juga kekebalan imun yang ada di tubuh, mendadak jadi dokter. Jadi nanti setelah sampai di sana aku akan videokan juga mangganya seperti apa, karena ini mangganya sangat aneh. Oke, biar nggak berlama-lama lagi kita langsung aja cari mangga. Jadi nama konten kali ini adalah thrifting mangga. Kita thrifting mangga dulu, lihat mangganya gede-gede. Oh, besar ini aja udah sekilo ini. Nah, udah sekilo, hampir sekilo. Thailand. Thrifting mangga dulu. Mangga mana? Mangga Thailand. Mangga Thailand. Jadi bukan sepatu aja yang dari Vietnam, Thailand. Mangga juga dari Thailand. Ini mangga apa, Bang? Thailand, Bang. Oh, mangga Thailand juga ya? Iya, Bang. R2. Manis, Bang. Bijinya segini, Bang. Sebenarnya. Biji ya? Bijinya. Dagingnya semua itu. Yang ini apa yang ini? Tergantung selera kita, Kak. Tapi manisannya? Kalau saya bagus yang ini, kalau saya. Itu pun bijinya sini-sini juga. Sebenarnya. Biji ya? Bijinya. Harganya sama, dari campur. Berapa, Bang? Harganya 42 kilo. 42, sama semua ya? Dari campur. 42 sekilo. Bingung milihnya. Yang gede, Kak. Oh, ini masih mengkal dah. Kalau buat 2 hari lagi enggak makan, nah ini yang mengkal. Malam ini atau besok bijinya kayak gini. Diungkep dulu. Ini dah. Yang ini aja. Iya kan? Iya kan? Satu aja. Tuh, kilo. Ini kayaknya mengkal kan? Enggak mengkal. Besok. Besok baru bisa ya? Apa-apa ya? Berapa? 36 ya? Iya, Bang. Oh, enggak. Saya mau puas lah makan. Malam saya buka yang gede. Sudah. Bulat-bulat gini. Ini dia mangga from Thailand. So, let's open it. Kita kupas cara tuntas, tajam pisau dapur. Ha. Oke, guys, ini dia mangga yang udah kita beli tadi. Jadi ini sebesar telapak tangan ya, atau sebesar telapak tangan kita. Pertama kita kupas dulu ya. Aku nih sebenarnya nggak bisa ngupas. Nah, kita kupas dulu. Nontonnya jangan pas waktu lagi puasa ya. Kita buka. Aduh, gimana sih cara ngupas mangga yang baik dan benar? Takut rugi lah. Kupas tebal-tebal, wah rugi loh. Kita makannya nanti kalau udah dikupas semua, baru kita makan. Lihat dalamnya. Mana bijinya yang abang itu bilang sebesar mancis? Sebenarnya. Biji ya? Bijinya. Awas abang itu kalau bohong. Oke, inilah jadi bentuk dalam ya. Sekarang kita coba rasain ya guys ya. Kita rasain, perlu nih ASMR dengerin suara makannya gitu. Sampai pisaunya tidak sanggup melalui hidup ini. Wih, nih. Ini mungkin mangganya ini bisa kita tanam ini. Biji mangganya nih. Kayak ada airnya gitu. Kelapa, kita kupas lagi. Pedas. Kok pedas? Ingat di kampung dulu, Australia. Kayaknya ini belum matang. Seharusnya ini di sosnya ini diperam dulu. Ini aja masih warnanya masih kayak gini. Tapi nggak tahu kalau ini masih bisa diperam nggak ya? Kalau kondisinya udah terbuka gini, apa kita bungkus pakai koran atau plastik gitu? Ini cocoknya makannya pakai garam.
atau pakai gula atau pakai kecap yang dicabai rawitin makan mangga Thailand ini. Ya, ini tuh masih kayak mengkal, ada keras-kerasnya dikit gitu, tapi malah di sini. Padahal belum mateng, tapi udah kita makan gini aja udah rasa manis. Kita potong aja lagi banyak-banyak. Kayak kedondong. Au. Kayak kedondong dong. Ya Kak, mangganya Kak. Dalamnya itu belum mateng ya, luarnya aja sih. Kita kupas sampai intinya ya. Sampai inti. Core to the core. Ada perampakan. Ada penunggu di dalamnya. Oke, jadi ini mangga yang udah kita kupas. Dan kata abangnya kemarin kan seharusnya hari ini udah masak kan, tapi ini masih mengkal dan ini dalamnya masih putih. Nah, masih putih. Sebagian ada yang manis sih. Cuma sebagian ini tadi aku makan masih asem, masih ngilu makannya. Jadi aku bingung ini makannya pakai apa. Mungkin buat kalian yang tahu ini cocoknya makan pakai apa yang lagi asem-asem gini, kalian boleh komen di bawah. Nah, karena aku bingung makannya pakai apa, jadi aku cari-cari di kulkas dan ketemunya bon cabe. Adanya di kulkas cuman ini sih, manisan-manisan buah-buahan lainnya itu enggak ada di kulkas, adanya cuman bon cabe dan itu ini bon cabe level 3 rasa teri. Jadi kayak makan sama teri ini. Buah-buahan dimakan sama bon cabe teri. Jadi kita coba dulu rasanya gimana sih. Aku belum ngerasain ini, rasanya udah ngilu, udah asem pasti. Coba kita tes ya, dikit aja boleh ya. Boleh kali ya, dikit aja ya. Kita makan dulu. Enak karena lebih kuat bon cabenya daripada mangga ya, tapi di akhir-akhir itu masih ada asem-asemnya. Gak tahu kalau kalian coba, mau coba di rumah bon cabe sama mangga itu gimana rasanya. Tapi agak ngilu-ngilu gitu, gimana rasanya, agak asam-asam gitu. Oke, mungkin sekian dulu video mangga-mangga ini ya. Ini aku nggak tahu habisinnya mungkin tetap pakai ini atau gimana. Sampai ketemu di video Winantis selanjutnya. Bye.